Tell me what love me. Halo guys, welcome back to my YouTube channel. So di video kali ini aku bakalan bikin lagi tutorial edit video Instagram Reels. Dan untuk hasil videonya bisa kalian lihat di deskripsi aku atau di opening tadi. So langsung aja kita mulai ke tutorialnya. Di sini aku pakai lagu ini ya guys. Dan untuk aplikasi editingnya aku pakai aplikasi InShot. Jadi kita buka aja aplikasinya. Kita klik yang video lalu klik yang tanda plus ini. Lalu kalian ke bagian yang video dan kalian masukin aja dulu satu buah video. Di sini aku pakai video aku sendiri dan centang aja dulu. Nah kalau udah kalian ubah dulu rasionya, klik yang ini lalu pilih yang 9:16 seperti ini. Kalau udah centang, dan di sini kita atur dulu untuk durasi videonya. Kalian ke icon yang gunting ini. Nah lalu kalian di sini bisa cut videonya dari depan sini atau dari belakang sini. Pokoknya nanti kalian cut sampai durasi videonya itu berjumlah 02.3. Dan untuk total durasinya bisa lihat di sini ya guys. Nah bisa dilihat seperti ini. Kalau udah dicentang aja. Nah kalau udah jangan lupa kita ilangin dulu untuk suara dari videonya ini. Kita pilih dulu menu yang volume ini, lalu kita ilangin aja seperti ini. Nah kalau udah kita letakin garis putihnya tuh di paling belakang sini, lalu kita klik tanda plus yang di samping dan pilih video atau foto. Lalu kalian ke bagian yang foto dan kalian masukin 8 buah foto. Kalau udah centang aja. Nah sekarang kita tinggal atur durasi untuk masing-masing fotonya. Kita klik di foto pertama, lalu klik yang durasi, klik icon pensil ini dan kita tulis durasi yang kita inginkan. Nah untuk foto pertama ini berdurasi 0.3. Kita centang, lalu kita ke foto kedua. Foto kedua itu durasinya 0.3 juga. Foto ketiga 0.2. Foto keempat 0.3. Foto kelima 0.2. Foto keenam 0.3. Foto ke-7 0.6 dan foto ke-8 0.3. Nah kalau udah kita letakin aja garis putih di paling depan sini. Dan sekarang kita tinggal masukin audionya. Kita klik yang musik, lalu klik yang ini dan klik ekstrak audio dari video. Nah jadi untuk audionya itu aku ngambil dari video, dan untuk videonya aku cantumin link downloadnya di deskripsi. Jadi kalian download aja dulu videonya dari deskripsi aku, nanti kalian tinggal masukin aja dari sini. Nah ini videonya. Nah kalau udah tinggal di save aja, klik yang simpan dan pilih resolusinya. So segitu aja video tutorial dari aku. Thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.